Okay, kita ada set A, set B dan set C. Okay, dengan keadaan set semester adalah A kesatuan B kesatuan C. Okay, sebelum saya teruskan, kadang-kadang kamu agak keliru di antara kesatuan dengan persilangan. Dia punya simbol tu. Kan, kita ada persilangan. Macam tu. Ya. Persilangan kesatuan. Boleh? Boleh ingat? Boleh ingat? Ni je. Ni dengan ni. Simbol dia. Okey, itu yang bentuk yang macam tu untuk persilangan, bentuk yang macam tu untuk kesatuan, bagi senang ingat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang satu ni. Gambar rajaban menunjukkan set A, set B, set C dengan keadaan set semester A kesatuan B kesatuan C. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. A kesatuan B. A soalnya. A kesatuan B. Yang mana? Semua set A dan juga set B. Apa dia? K, P, N, D, B, S. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya A kesatuan C. Kita ada A kesatuan C. Jadi kita ada K, P, N, S, L, F, G. Iaitu tu L bukan I. Kalau I, I love you. Okay. Seterusnya B kesatuan C. B, N, D, B, S, L, F, G. Gitu. Okay. Yang terakhir D. A kesatuan B kesatuan C. Yang mana? Ambil semua sekali, ambillah semua sekali masuk dalam tu. Okey, A kesatuan B kesatuan C sama juga dengan dia punya apa? Dia punya set semester. Set semua semester adalah semua sekali unsur. Okey, kalau dia tak ada dalam A, dia tak ada dalam B, dia tak ada dalam C, maknanya dia dekat luar. Maknanya kita kena lukis dia punya segi empat tu lah. Boleh? Okay.